Halo Sobat Emson, apa kabarnya? Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas cara kopi A4 menjadi folio di mesin fotokopi Fuji Xerox HP Hotspot C4473. Oke, silakan disimak ya teman-teman. Itu kertas A4 kita jadikan folio kita copy. Kita ukur dulu ya teman-teman. Ini A4-nya. Kita letakkan di situ. Tuh benar-benar A4 ya teman-teman. Dan yang satunya itu kertas folio dokumennya yang akan kita copy. Kertas kosong folio. Nanti ini hasilnya. Oke. Ini folio 85x13. Oke, teman-teman. Simak videonya nih ya. Kita masukkan kertasnya di tray 1. Tuh, 85x13. Kemudian ini dokumen A4-nya kita taruh di atas ya teman-teman. Kita ukur lagi. A4 ya, benar-benar A4 ya. Kemudian kalau udah saya yakin itu A4, kita pastiin lagi. Nah, itu folio ya. Oke, kita taruh di atas. Kita tes dulu ya. Sampai dia lampunya hidup. Kita copy. Coba kita start langsung. Dia error teman-teman, karena belum disetting, dokumennya beda. Kita cancel. Oke, kita coba lagi. Coba lagi. Kita setting untuk pengaturan kertasnya di reduce. Disimak baik-baik ya teman-teman. Tuh, auto X dan Y, X strip Y. Kalau udah, kita start. Oke. Langsung terfotokopi ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Tuh, benar-benar bagus ya teman-teman. Dia benar-benar A4 jadi folio. Silahkan dilihat teman-teman. Tuh, itulah hasilnya. Yang dari A4 menjadi folio. Selamat dipraktekkan ya teman-teman. Cara fotokopi A4 menjadi folio. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke. Okay.